Maut dirempuh bas ketika sedang mengawal lalu lintas. Mangsa pekerja sebuah syarikat menyelenggara jalan raya Muhammad Zakarman Bedol, 41 tahun yang mengalami kecederaan teruk di bahagian kepala dan muka meninggal dunia di tempat kejadian. Dalam kejadian pada jam 12.15 tengah hari di kilometer 72 Jalan Gua Musang Kuala Krai itu, seorang lagi pekerja parah sementara empat yang lain cedera selepas dirempuh bas. Menurut saksi, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang sibuk menjalankan tugas masing-masing. Saya tengah bekerja dan saya tiba-tiba saya nampak bas berderik-derik datang. Saya pun tak boleh buat apa. Itu aja yang saya nampaklah. Tengah buat kerja apa? Tengah buat kerja koring. Itu aja. Lagi yang mangsa-mangsa lain? Masa-masa lain dan ramailah kawan-kawan yang termasuk dengan Rokir, Ikram, lebih kurang dalam 7 orang. Nahas melibatkan 2 buah bas ekspres yang dipercayai dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kota Baru. Malah bas itu juga didakwa dipandu dengan laju. Saya duduk di dalam van yang last kali. Sini ada sini? Van ni? Ya, ada. Ni bahaya bas pertama hari ni, dia langgar sisi venek tu. Lepas tu, dia terbawa bas sebelah ni. Bas yang kedua hari tu. Langgar mangsa tu dengan venek ni melambung dekat di dekat di helak. Dia berhenti sekejap tu, ambil penumpang ni, dia tu pergi. Mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Kuala Krai untuk rawatan susulan sementara jenazah Zakarman dibawa ke Hospital Gua Musang untuk dibedah siasat. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintenden Saiful Bahri Abdullah ketika dihubungi mengesahkan kejadian tersebut dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Terima kasih.